Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya memberikan pin komentar. Oke, kita langsung saja. Apa sih sebenarnya pin komentar? Tujuannya, jadi tujuan utama dari pin komentar adalah supaya kita bisa menengarai atau kita memberikan tanda untuk status yang dianggap penting. Nah, ketika dikasih pin, maka posisinya ada di paling atas. Oke, kita langsung saja untuk proses pemberian pin komentar tersebut. Nah, ini ada channel saya yang satunya lagi ya, di channel M. Iman Fathur Rahman. Nah, kita di sini mau memberikan pin komentar. Nah, di sini kebetulan banyak komentar ya. Di ini saya tanggarai aja. Nah, di sini ada 13 komentar lah. Nah, saya mau menandai komentar dari Anggif Channel. Nah, klik, nah, jadi klik di titik tiga ini ya, klik aja seperti ini, kemudian kita pasang pin, nah, seperti ini, dan klik pasang pin, nah, secara otomatis si Anggi ini posisinya akan di paling atas. Nah, seperti itu. Jadi fungsi utama dari pin komentar itu, kita ingin menandai suatu komentar yang dianggap paling penting, dan nanti secara otomatis ketika kita sudah ngasih pin komentar, maka posisinya ada di paling atas untuk komentar tersebut. Oke, itu aja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.